4 buah baterai masing-masing GGLS 1,5 volt dan hambatan dalam 0,1 ohm di rangkaian seri. Kemudian rangkaian seri baterai ini dihubungkan dengan hambatan 5,6 ohm sehingga terjadi aliran listrik. Hitunglah besar arus yang keluar dari sumber tegangan tersebut. Jadi ada 4 baterai ya, dihubungkan dengan rangkaian seri. Untuk rumusnya, kita ingetin ya, kalau dia baterai dihubungkan seri itu ada rumusnya RI-nya, itu rumusnya N, N itu banyak kayak baterai, di soal ini ada 4, dikali GGL, lambangnya E ya, per R besar itu adalah hambatan luar, ditambah N dikali R kecil adalah hambatan dalam. Nah, di sini diketahuinya GGL itu lambangnya E adalah 1,5 volt, dan N-nya itu ada 4, ya, karena ada 4 buah baterai. Hambatan dalamnya itu R kecil, itu 0,1 ohm, dan kemudian dihubungkan dengan hambatan 5,6 itu R besar, hambatan luar berarti. Ya, jadi hambatan dalam itu hambatan yang ada di baterai, gitu ya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja rumusnya, N-nya itu adalah 4, E-nya 1,5, untuk R-nya 5,6 ditambah N-nya 4 dikali R-nya 0,1. 4 dikali 1,5, 6 ya. 5,6 ditambah 4 kali 0,1 itu 0,4. Jadi sama dengan 6 dibagi 6. Nah, nilainya adalah 1 ampere. Oke, seperti itu ya. Asal ingat rumusnya, pasti kita bisa ngerjain. Oke ya. Nah, supaya nggak lupa channel ini, silahkan subscribe. Dan di akhir video juga ada soal-soal lain yang sejenis. Dan jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya.